Ya, anda sedang menyaksikan Malatap. Masih lagi bersama dengan kami, saya Nabi Ahmad, Nilofa dan juga Piu. Pencetus Ummah Yok. Yo. Nyerongin juga. Kita beramai. Tadi teman dengar Mika sebut, tak betul makhluk. Tak betul. Yang ini betul dah. Yang ini baru betul ya. Depan betul. Ustaz ni tiba-tiba jadi betul. Cuba Nilofa pula sebut. Nyerongin. Nyerongin. Kau. Apa dia? Nyerongin. Dia perok. Nyerongin juga. Mau kita beramai. Tangan tu. Barulah dia punya tajwid betul. Okay. Dan kedatangan PU Yop kita adalah untuk kita sama-sama berkongsikan tentang ada satu filler ni. Ataupun lebih dikenali dengan kapsul selama 7 minit. Kapsul itu yang nak sebut tadi tu. Yang akan disiarkan setiap hari bermula 30 Jun lalu. Dengan pengisian dan tetamu yang berbeza pada setiap hari. Dia macam mana tu? Astro Ceria. Ya Ustaz. Baik, sebelum tu saya nak ucap terima kasih banyak kerana sudi menjemput saya. Piyuyuk. Jangan sebut puyuk. Puyuk. Lain bunyinya. Dah dekat dengan burung puyuk. Baik, apa ni, kapsul ataupun filler tadi. Ya Ustaz akan ditayangkan di Astro Ceria. Ceria. Okay. Iaitu satu, dia tak panggil rancangan tadi, dia panggil filler ataupun kapsul. 7 minit. Yang berdurasi selama 7 minit, iaitu menceritakan tentang adab-adab seharian seorang Muslim. Maknanya sunnah-sunnah Nabi. Sebenarnya apa sahaja yang kita buat dalam kehidupan kita ni, selama mana ianya mengikut syariat ataupun mengikut contoh yang dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu dinamakan sunnah. Sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Jadi dan itu semuanya tergolong sekali dalam adab-adab kita lah. Adab-adab yang perlu kita contohi. Kira lah adab makan, adab tidur, adab mandi. Itu kejap lagi kita akan lebih berbincang tentang itu ya. Tapi you dah cakap apa tak? Since cakap pasal sunnah ni, ada macam nak kaitkan dengan sesuatu guna yang lain? Boleh. Tapi sekarang ni kita tengok carta filem meletup dulu. Okay. Siapa yang berada di atas, siapa yang berada di bawah. Cakap pasal adab-adab ni kan. Kalau bulan puasa boleh tengok movie malam-lama ke macam mana? Tengoklah. Kalau sampai melalaikan itu tak elok lah. Tapi tengok tu boleh. Tengok boleh. Kan, sebab kita terlepas. Manusia pun nak hiburan. Macam di filler yang pertama dah keluar pada bulan puasa yang pertama hari tu. Bercerita tentang adab bersahur. Dan berbuka. Adab berbuka hari kedua. Ramadan kedua. Mungkin boleh recap balik di meletak. Adab bersahur ni Nabi, Nafa kan? Kita bangun sahur, sekira-kira 30 minit ataupun Nabi kata lewatkan sahur. Tapi kita punya jangkaan, lewatkan sekira-kira 30 minit tu jangkaan kita 30 minit lah. Nabi kata lewatkan sahur. Itu sunnahnya. Mana kata jangan bangun terlalu awal. Tiga, pukul empat itu belum masa. Belum lagi. Bersahur. Tapi kalau nak makan time tu boleh. Tapi bagi mereka yang ingin bertahajud, yang ingin buat solat sunat tu lebih awal. Kalau nanti kan macam dah tak sempat nak makan. Boleh kan? Juga. Lewatkan 30 minit. Lagi untuk bersahur? Bukan lewatkan 30 minit. Sekira-kira jangkanya 30 minit sebelum subuh. Tak habis cakap tadi. 30 minit sebelum subuh. Tak boleh lah kan Ustaz? Dah subuh tak boleh lah. Macam biasa buat je. Kejap. Okay. Dah subuh. Okay. Lepas subuh pun itu nak sahur itu, lagi apa benda? Kalau mungkin dari segi pemakanan. Nabi kata kalau lah tak nak makan lah. Kita kata macam kita makanan kita nasi lah apalah. Sekurang-kurangnya seteguk air. Mana kata sekurang-kurangnya mesti minum seteguk air. Baru dapat sunnah. Sunnah sahur tu. Cakap. Silakan. Saya ingin kongsikan dengan anda semua macam apa yang saya sahur. Untuk bagian I blend kurma, madu, susu dan kismis. Wow. Minum sangat bertenaga, boleh tahan sampai 12 jam insya-Allah kalau betul-betul ikut. Alhamdulillah dia bukan saja setakat ni dah berhijab, dah berubah dalam bertenaga. Betul. Kita nak tengok parody meletup di mana. Kalau ni kita nak tengok yang kalau belum puasa je nak maaf kosong-kosong. Sedih-sedih. Jom kita tengok parody meletup minggu ini. Roll. Nak kongsi ya di sahur, dia buat apa juga. Itulah saya nak tanya jugalah. Kan ada adab bersahur ni. Bukan cakap resipi you. Saya punya pagi, saya makan tak berat. Sahur biasa macam lamb chop,
Spaghetti. Papa yang dia lahir dekat lah. Berlin tadi. Burger. Lahir dekat Berlin. Lahir dekat Berlin, makanan dia lain, Ustaz. Ha, memanglah. Okey. Okey, Ustaz. Ha. Biasanya orang lepas sahur, lepas tu tunggu solat subuh. Okey. Ha. Lepas tu, ada yang tidur, Ustaz. Boleh ke? Lah, kenapa pula tidur? Janganlah tidur. Sebab kerja lambat lagi, pukul 12, pukul 1. Oh, selepas subuh tidur lepas ke sebelum? Subuh, lepas subuh tu tidur balik. Dia sahur, lepas tu subuh kan? Okay. Semayang subuh. Lepas tu pantai tidur balik sampai ke tengah hari. Sebenarnya tak ada masalah. Tapi kalau sampai tengah hari, masalah. Mana, tadi kata nak apa-apa masuk kerja pagi, dah tengah hari pun. Kan? Tak, saya tak ada ofis. Oh, gitu. Saya syuting pukul 3, pukul 4. Oh, boleh ke tidur macam tu? Oh, dia tidur ni boleh tapi janganlah lama sangat. Ha. Walaupun kita kata memang syok tidur waktu Ramadan ni. Betul. Tapi makruh ataupun tak elok lama-lama sangat. Nampak? Ini bukan untuk saya, untuk yang bertanya. Cakap macam tak orang tanya pun itu lah kan? Okey, Ustaz, kejap lagi kita nak borak lagi tentang adab-adab ni semua. Ya? Tapi kita nak rehat kejap. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Malatak. Masih lagi bersama kalian Malam Top dengan PU Yop. PU Yop, kepada anda semua yang ingin bertanyakan soalan kepada PU Yop, boleh terus hantar melalui Twitter, hashtag meletop dekat Twitter kami. Nyerongin. Kita beramai. Sebelum kita tanya lebih banyak kepada Ustaz, ini kita banyak dapat banyak sangat dekat Twitter Ustaz malam ni. Perubahan ini. Perubahan ini adakah ia akan kekal selama-lamanya ataupun hanya untuk di bulan Ramadan saja? Perubahan apa tu, Nabil? Perubahan berhijab ni, Ustaz. Lah, patutlah tengok lain macam hari ni. Kan? Sejuk hatinya tengok. Saya dah berapa kali, baru sekali datang ni. Tapi teringin nak datang sini dah banyak kali. Teringin dah banyak kali. Tapi ini kali pertama datang, ya Allah. Betul lah yang kata ni, Lofa ni. Cantik. Apa tak lagi? Ustaz. Berhijab pula. Berhijab pula. Rezeki, Ustaz. Jawab Lofa, silakan. Tak ada. Betul untuk selama-lamanya, insyaAllah. Saya nak semua doakan yang terbaik supaya saya stay strong dengan apa ujian yang akan datang, yang akan datang ni, supaya terus istiqamah dan jadi lebih baik dan baik. Dan istiqarah lah. Betul. Istiqamah ni maknanya maintain. Maintain. Mana kata lepas ni, Nilofa, jangan orang kata apa ni, goyanglah. Jangan goyang. Memang kita akan terima bermacam-macam apa ni, macam-macam ujian. Macam-macam apa ni, macam-macam pendapat oranglah. Persepsi orang tentang apa ni, perubahan kita. Dulu lagi lawalah, sekarang tak berapalah. Benda-benda macam tu akan datang, Ustaz ni. Padahal sebenarnya ni, Lofa, yang penting lawa di sisi Allah. Alhamdulillah. Ya Allah. Berapa ramai manusia puji kita pun, tapi kalau Allah murka kepada kita, apalah artinya? Sekarang kau pilih, Lofa. Kau nak yang mana, Lofa? Okey. Okey, kita tumpang sahur. Si Syek ni pergi tumpang rumah Ira pula sahur. Kenapa Syek? Kita tengok, roll it. Macam seronok pula sahur kat rumah orang kan. Tumpang sahur. Macam mana tu, Ustaz? Apa hukumnya menumpang orang di waktu sahur, Ustaz? Apa salahnya kalau tuan rumah pun invite kita ajar dan dia pun bagi makan jamu, kita makanlah, makan free, siapa tak nak? Itulah makanan yang paling sedap, Ustaz, makan free. Kita nak rehat kejap, tapi sebelum kita rehat, kita nak tengok Maggi Murtabak. Murtabak Maggi. Murtabak Maggi Makcik. Roll it. Meletup. Anda masih lagi menyaksikan Meletup bersama dengan saya yang berjubah, Lofa yang berhijab dan bersama Puyop. Yang berkopiah. Yang berbaju Melayu. Berbaju Melayu, bersuai Yankee. Okay. Ustaz Yop. Music video. Bukan. Sekejap. Sebelum ke music video. Nyerongin tu apa dia sebenarnya? Nyerongin tu maknanya senyum. Senyum. Senyum maknanya. Tapi cakap Perak ni, dia lebih kurang itulah, ada nyerongin, ngerongin, nyongin. Bunyi akal-akal itu. Tapi yang bahasa belah tempat saya gunakan, kampung saya, nyerongin. Dia macam common ni, bila aku nanya, nyerongin aja. Betul tak? Lebih maknanya bila aku tanya, kau ni senyum aja. Jadi kalau isi tempat kosong tu, nyerongin. Betul lah tu. Tapi kalau kau buat kat sekolah, kena tampar kan cikgu. Janganlah.
Okey, music video. Sebab pasal senyum ni, sebenarnya okay. PU Yub kita ni dah terlibat dalam menghasilkan sebuah music video bersama Alif Sata. Alif Sata. Sejak bila pula ustaz ni dah menyanyi? Jadi sebenarnya penyanyi apa penuh lagu tu Alif Sata. Okay. Saya ni ibarat sebab macam menyampuk-menyampuk lah. Menyampuk macam mana? Menyelit contoh, sikit. Cuba nyanyi sikit. Tak yang saya dulu. Menyampuk tu pun tagline yang saya sebut tadi lah. Nyongin juga. Tapi nak tak saya nyanyi sikit? Boleh. No. Bismillah, tak silakan. Kena berdiri ke macam mana ni? Tak payah. Lebih pula ya. Lebih kurang gini lah. Malu nak nyanyi tak ni. Tak apa, boleh. Yang nyanyi ni Alif Sata tapi saya nyanyi sikit. Ya. Boleh. Jom-jom senyum ceria. Soleh dan soleha. Takwa kepada Yang Esa. Nyongen juga. Apa tu yang saya masuk? Macam dia rap sikit lah yang Pak Ustaz tu. Lebih kurang nyongen, lah. Nyongen juga. Gitu. Sebenarnya bukan apa nak nyanyi sikit Nabil ni. Pasal cuaca panas sikit sekarang ni. Jadi kita lagi sejuk. I know. Okay, Ustaz dah nyanyi. Jom kita tengok carta meletup minggu ini. Yes. Roll it. Itu dia rindu serindu-rindunya di tangga yang pertama. Tahniah yes. Firman. Dan ini dia kita baca Twitter daripada Nadhirah. PU Yoke pun speechless. Tengok Nilofa cantik berbenau. Cantik sangat. Yang penting kod ni. Yang penting cantik di sisi Allah. Hashtag mana tu. Speechless apa? Tak terkata. Boleh cakap juga. Boleh cakap. Ustaz. Comel ustaz ni sebenarnya. Ustaz tahun ni beraya dengan keluarga. Balik Perak lah. Ya, mesti beraya dengan keluarga. Siapalah kita tanpa keluarga. Betul. Itu dia. Tidak hebat seorang lelaki kalau tidak di belakangnya seorang wanita. Ni, duduk belakang. Nak bagi tahu betapa hebatnya lelaki ni. Ada yang wanita saya dekat rumah. Tahun ni ustaz balik ke Perak lah raya. Memang dua-dua Perak pun. Oh, dengan rumah pun Perak juga? Ya, Perak. Rumah pun Perak. Saya pun tahun ni Perak juga. Ha? Sungai Siput. Sungai Siput. Banyak Zira. Siput Zira. Kampung ha. Tu. Dia Kelang. Tapi opahnya dia lagi di Sungai Siput. Ada cerita-cerita kau boleh datang lah. Apa ni? Okeylah, mungkin sikit daripada pengalaman ustaz sendiri dalam pembikinan apa tu lagu music dan video, juga music video tu. Apa sendiri apa tu perkongsian pengalaman? Baik, sebenarnya saya sendiri ini pengalaman pertamalah. Bukan saya membuat apa? Saya terlibat dengan music video. Sebelum ni memang tak pernah terfikir pun dalam kepala teman ni nak menjadi orang kata penyanyi dalam music video tu. Bukan penyanyi pun, acah-acah je gitulah. Tapi lagu Senyum ni ialah mungkin dia orang ambil ustaz disebabkan perkataan nyongen. Nyongen tadi. Nyongen dia mesti permulaan lah kan. Sebab music video ni tajuk dia pun senyum. Jadi ini cara kita mendekati orang dengan cara lebih dekat. Betul. Sebab senyum pun sedekah Nabi kata. Betul. Yang penting kita sentiasa senyum sebenarnya manfaat dari sudut kesihatan juga. Kita akan lebih awet muda. Bukan awet muda. Awet muda. Bukan senyum je. Memang kadang-kadang boleh sangkut awet muda. Tapi untuk kita dia awet muda ya ustaz. InsyaAllah niat pun kena ada. Niat pun kena ada. Ustaz, terima kasih banyak. Okey, sudi bersama dengan kita. Mungkin ustaz nak kongsi dengan semua yang tengah menonton mungkin apa-apa. Baik. Terima kasih kepada Nabil dan juga Nilofa dan penonton di rumah. Terima kasih banyak kerana sudi menjemput saya dan juga saya ingin mengucapkan selamat menyambut bukan selamat menyambut dah. Kita dah bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak yang melimpah ruah dengan keberkatan. Mudah-mudahan kita dapat merebut peluang beramal di dalam bulan yang mulia ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ustaz. Okey, sebenarnya anda akan apa tu? Saksikan gelagat host anda menghiburkan dalam program Suka Letu Syahrul Shiro dan Alif Sata pukul malam lepas ni. Dan segmen diorang yang paling famous sekali Kasih Tapau. Sama-sama kena prank tu. Nabil, seterusnya. Ingat tak beberapa minggu lepas kita ada jemput Dato' AC Mizal? Dia kan dah cakap dia nak team upkan balik For You To See. Jadi secara eksklusifnya minggu depan kita akan reveal siapakah dia ke-6 ahli baru termasuk dengan Dato' AC 7 orang For You To See 2014. Okey, dan kerana berterletak glam raya pada weekend ini, termasuklah ada Lofa Lens, Elfira Loy, Lisa Serihani, Liana Jasmine. Bibi Nabil. Semua banyak hati-hati yang terlibat untuk menjual barang-barang di terletak glam raya di Stadium Melawati pada 5-6 Julai ini.
Terima kasih banyak kepada semua yang menonton daripada awal hingga akhir. Minta maaf kalau sekiranya gurauan kita ada terkasar ke tadi. Kita nak akhiri dengan kosong-kosong dan kita akan tutup menutup minggu ini dengan music video Senyum. Alif Sata dan juga PU Yop. Dapat soalan semua pun di sana. Selamat berpuasa. Assalamualaikum. Bye-bye. Manalah pergi budak-budak ni. Seorang pun tak nampak batang hidung. Kata, ini dah pukul berapa? Bila nak mulanya? Ha, mohlah kita bergotong royong. Jom senyum bersama, soleh dan soleha, takwa kepada yang besar. Jom senyum ceria kepada semua, pastinya kita bahagia. Jika berkata, kata semolek-moleknya, ucapkan salam dan berjabat tangan. Beri senyuman, itu sabda kasih Tuhan, pasti hidup diberkati, dilimpahi nur ilahi. Jom senyum bersama, soleh dan soleha, takwa kepada yang esa. Sempadan, tenangkan fikiran, beri senyuman.